sama friends, lagi with Miranda. Okay guys, di My Daily Vlog hari ini kita akan makan sushi. Tapi sebelumnya aku mau nyapa kalian dulu nih, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan selalu bahagia, selalu happy, selalu semangat. Oh, semangat. Kenapa? Soalnya mau makan sushi sama mau sama. Jadi hari ini kan aku mau makan sushi rencananya, terus habis itu Ezron teman baik aku bilang, "Bro, main sama Spike Nala yuk." Jadi Spike waktu itu vlog yang waktu dulu kita main sama Spike, anjingnya Ezron yang lucu banget dan gemes banget. Dia punya teman baru, punya pacar kan ya, pacar betinanya namanya Nala. Jadi habis itu baru kita makan sushi. Nah, sekarang aku udah dijemput sama Ezron, jadi lagi di mobil. Kita lihat yuk. Ini gue belum nyapa dia dan belum lihat Nala kayak apa. Wah. Nih Ezron, inget nggak? Boleh lihat nggak nih, mana di sini? Ayo! Sini, kamu sini. Ini dua. Gede ya? Makanya cepet banget gedenya. Cepet banget, gue kira kemarin itu masih kecil loh. Ini lucu banget. Lihat nih. Ini justru dia baik banget. Dia tuh sifatnya feminin banget. Kalau si Spike tuh kan agak-agak terlalu jantan. Kalau dia tuh feminin banget, dipegang langsung deket. Hey, kamu down. High five. Ini. Eh. Lucu banget. Ini Nala. Kayaknya nggak apa-apa. Dia baik banget. Ih. Gemes ya. Udah lama gak ketemu. Oh, galak. Enggak. Ini di apa? Digangguin. Digangguin Nala. Spike apa? Oh, pindah. Baru pertama kali aku denger Spike. Ya, cuman emang si Nala emang belum terlalu biasa naik mobil, makanya masih gerak. Ya udah, kalau gitu sekarang kita mau kemana nih, Zron? Nah, gue pengen ngajak kita untuk pertama kali. Ini kan Nala belum pernah keluar nih. Gue pengen ngajak kita main-main, ada ke tempat khusus buat anjing santai-santai gitu. Ada kafenya juga, ada spa-nya juga. Yuk, kita jalan. Habis itu, habis dari tempat itu kita kuliner. Kita kuliner di sushi ya. Oke. Let's go. Kita sekarang udah sampai nih guys di tempat yang namanya dog spa. Jadi gue baru tahu ternyata anjing itu ada tempat spa-nya. Bisa di salon, dipijet, bisa renang, bisa skui. Lalu sih lihat nanti ke dalam. Nah, sekarang kita mau keluarin Spike sama Nala dulu nih. Jadi Ezron tuh baik banget. Kalau dia mau jalan-jalan kemana ke tempat yang seru-seru, dia tuh selalu bilang gue, "Endo, mau ikut enggak?" Gue mau lah ikut. Nah, next time kita pengen jet ski bareng, kita pengen pokoknya seru deh. Dan lihat di dalam juga ada anjing malamut yang lain. Di dalam ada Putri Indonesia. Thanks. Down. Ayo. Ayo. Tunggu. Wah, langsung. Galak, Bum. Halo. Dua orang. Harus dua yang megangin guys. Ini gawat. Lo pakai rantai tapi lo bisa nggak megangin ya? Pertanyaannya itu. Lo kuat nggak? Ini bukan anjing, ini singa. Nah, Nala sama kita aja ya, Nala. Eh, kamu belum ikutan. Nala jangan ikut-ikutan ya. Enggak, dia pasti belain dong. Jangan lihat cowok lain. Jangan lihat cowok lain. Itu pacarmu itu. Pacar kamu yang ini. Nah. Kalau Nala demennya men-struggle-struggle. Oh, lo. Gede banget. Gede banget.
kemarin di foto kayak masih kecil banget. Jadi kita di sini kita main-main, ajak si Nala main-main. So, gue mau ajak si Nala sama Spike main bola dulu. Sebelum main bola, kita mau coba si Spike, pengen ngasih tunjuk beberapa triknya. Si Nala juga bisa apa enggak dia trik-triknya sedikit. Oke. Okay. Terus berenangnya kapan? Pengen berenang nih, aku pengen berenang sama Nala. Ya, pas dong. Kalau berenang mungkin nanti lain waktu, bro. Soalnya kayaknya si Nala dia belum pernah berenang, jadi mungkin nanti ada sesi khususnya buat ngajarin dia berenang. Oke. Okay. Kita akan melihat trik yang bisa dilakukan oleh Spike dan Nala. Trik pertama adalah ngajak ribut anjing lain. Nggak bercanda. Di tempat kali ini kita akan mengadakan sebuah uji nyali bersama seekor singa. Kamu jangan Spike namanya, kamu Simba. Oke. Yo yo. Nala. Tenang dulu. Beef jerky itu ya? Iya, ini buat sendiri. Itu daging apa? Daging sapi dibuat sendiri. Good girl. Okay. Belum diminta high five. High five. Weh, pintar. Spike, here. Sit. Sini, sit. Kamu sit. Cucu. Kamu juga main high five. Satu lagi. Weh. Kalau kamu kan udah bisa jump. Weh. Aduh. Weh. Nala, coba ya. Kita suruh si Nala udah bisa down apa belum dia? Nala. Down. Nih. Down. Good girl. Stay. Spike, down. Pinter. Dua-duanya pinter ini. Good girl. Dia haus banget nih. Tapi kalau Nala mau minum, dia bakal ngalah. Oke, jadi ini gua kasih siapa? Ke Nala dulu. Enggak apa-apa. Nanti pada saat sinala. Lo takut? Enggak, lu jangan takut, lo jangan takut. Gua takut. Nanti pada saat lo kasih kenala, Spike bakal minta. Tapi ntar dia bakal kenala. Stay. Enggak apa-apa, kasih aja langsung. Stay, Spike. Yeay. Wih, pinter dia ngalah. Cewek dulu. Ladies first. Stay, Spike. Oke, boy. Baru si Spike gantian minum. Pinter. Oke, guys. Sekian dulu episode kali ini. Udah bener-bener padat banget tuh kontennya tadi ya kan? Tunggu. Abis ini kita bakal ngajak si Spike sama Nala main bola. Oke, berarti tadi kita udah menyaksikan drama anjing ya. Jadi yang drama itu juga bukan manusia. Manusia doang. Manusia apa? Anjing. Drama. Rebutan cewek, ya kan? Rebutan teritori. Mereka udah siap-siap nih mau main. Cukur, emangnya saya? Bukan cukur, ya. Main sama anjing seru banget ya. Kayak gini lah rasanya punya dua orang anak ya, berarti. Lihat, pantatnya. Bligu. Kamu manja banget sih, ha? Maunya di perut ya, Nis. Manja banget emang dia. Manja banget. Tuh, ngapain coba gitu-gitu? papa kamu yang mana ya, weh? Yaudah, kalian istirahat dulu berdua. Nanti kita tinggal grooming bersih-bersihin kalian. Ya, tenang dulu ya. Jangan gitu, Spike kamu udah istirahat.
kita lagi istirahat dulu nih. Nggak ada di tempat AC karena anjing Malamuti kan aslinya kan dari Alaska ya. Iya. Dia tempat kutub. Kalau panas sedikit mereka nih langsung keringetan, capek. Keringetannya tapi kalau anjing itu dari mulut ya. Jadi banyak keluarin air liur. Kalau di tempat AC langsung anter. Ya itu nala lucu banget. Hello. Hello. Aku dipesenin milk coklat sama ice coklat, tapi ice coklat itu pakai Cadbury. Apa? Ice coklat pakai Cadbury katanya Ezron, katanya enak banget. Coklat banget. Enak-enak loh ini Nala. Enak loh. Manggil Nala gitu. Ini enak loh. Gue sudah pengen lihat Spike mau di Greenwood. Gila. Ini namanya salon anjing. Kok ngegas? Hah? Kok ngegas? Salon anjing. Takut. Gue takut gitu menghindar. Kita baru selesai nih, kita mau jalan pulang ke Softie Belt dulu. Seru banget hari ini, thank you Mas Ezron. Sam, sama. Tapi sama. Dipanggilnya bukan Mas ya, Bang ya. Bang Ezron. Terserah, panggil apa aja bro, senyaman lo aja. Karena saya orang Jawa, kita manggilnya Mas. Hari ini seru banget, gue baru pertama kali nih ngelihat Spike rusuh. Kalau kemarin-kemarin ketemu gue biasanya kalem ya. Mungkin semenjak ada Nala, terus kalau ketemu sama anjing lain dia overprotective. Benar. Makanya gue kaget tadi, hampir tadi ada anjing yang Malamute yang lain gitu, dia langsung menunjukkan bahwa gue nih alfanya, bener gak sih? Bener banget, tadi kalau misalnya ibaratnya gak ada pagar di situ, abis itu si Spike juga gak dipegang pakai tali, itu gak pakai lama, Spike langsung lari dan nerekam. Gawat sekali. Itu ya, sama kayak saya ya, kalau ngelihat ada cowok lain, ngelihat cewek gue, wes gue terekam, cewek lain. Jadi yang bercanda. Hari ini gue rasa cukup vlognya. Tapi sebelum, ini sambil jalan pulang nih ya, gue mau tanya-tanya. Tadi banyak hal yang gue tanya tapi nggak gue masukin di vlog. Salah satunya tadi adalah, nah iya waktu Nala, kan Nala kan baru nih, baru lo adopt kan, ceritanya baru diadopsi. Pertama kali ketemu Spike tuh dia takut gitu atau enggak? Pertama kali ketemu Spike dia nervous banget, kupingnya turun-turun, grogi gitu. Tapi itu wajar, karena emang si Spike kan emang ibaratnya pas Nala sampai rumah tuh seluruh rumah itu baunya si Spike semua. Jadi si Nala masih nervous pertama-tamanya, tapi 3-4 hari kemudian si Spike tuh baik, si Spike tuh kayak ngayomin pelan-pelan, lama-lama si Nala juga nyaman akhirnya. Dan Spike udah sekarang menganggap Nala tuh kayak pacarnya gitu ya, calon istri. Yeay. Istri muda. Udah istri muda. Berarti kalau misalkan kayak gitu, gue bingung nih, apakah dibiarin aja nanti bakal kawin sendiri atau ada lo kayak ritual gitu gak sih? Biasanya sih kalau anjing itu kan dia masa kawinnya itu 6 bulan sekali. Kalau di manusia namanya mens, kalau di anjing itu namanya loop. Nah masa loopnya anjing itu 6 bulan sekali. Tapi untuk Malamute, untuk supaya dia kalau misalnya kawin punya anak dan bisa punya akte kelahiran suratnya, itu Malamute minimal umurnya 15 sampai 18 bulan. Jadi kita tunggu dulu sampai Nala umur 18 bulan baru bisa dikawinin sama Spike. Terus habis itu kalau yang penasaran nih ya, orang kan banyak yang nanya. Yes. Itu kalau anjing kayak gitu tuh harganya mahal nggak sih? Lo bisa kayak jabarin nggak? Lo mungkin bisa sebut nominal atau lo kayak kasih perumpamaan satu ekor tuh biasanya adopsinya tuh biayanya berapa? Ini buat pertama kalinya gue sebenarnya nggak pernah sih sebelumnya buat nyebutin berapa harga Nala waktu gue adopsi. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu harga Nala waktu gue adopsi itu harganya 35 juta rupiah. Oke, lumayan mahal banget itu. Bukan lumayan lagi ya, itu mahal banget ya. Jadi emang kalau ngeadopsi anjing itu nggak kayak orang pikir ya, emang karena kita suka binatang, terus abis itu passion, cinta, dan kita rela ya ngeluarin duit banyak. Dan lu kenapa? Kenapa lu pilih Malamute gitu? Kan ada yang golden, mungkin kalau yang ras-ras yang lebih apa ya umum gitu mungkin harganya nggak semahal itu ya? Benar, benar. Emang kenapa lu pilih? Kalau gue sih pribadi pilih
pelihara malamut itu karena dulu gue udah pelihara beberapa anjing sebelumnya. Sebelum gue melihara si Spike dan si Nala. Nah, tapi menurut gue pribadi, gue paling cocok itu milih malamut karena gue suka rupanya. Rupanya tuh kayak serigala, tapi sifatnya kayak anjing. Gitu. Jadi gue bisa dapetin serigala yang berbentuk anjing gitu. Jadi menurut gue sih keren aja gitu. Jadi karena mungkin kayak orang juga kalau ngelihat, wih serigala, 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 gitu nggak sih? Iya, banyak banget sih yang kayak gitu, banyak banget. Orang masih nggak tahu ya bahwa itu tuh bukan serigala. Benar-benar banyak yang belum tahu kalau misalnya mereka tuh bukan serigala, tapi anjing yang rasnya paling deket dengan serigala itu sebenarnya ada dua ya, Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Nah makanya mereka ini yang paling menyerupai serigala. Mereka kalau di Alaska dipakainya buat menarik anjing penarik kereta gitu, sledge dog. Slide dong. Kalau misalkan awalnya gitu, lo tau nggak kenapa bisa ada ras kayak Malamut sama Siberian Husky? Apakah kayak anjing kawin sama serigala? Atau emang dia beda spesies? Yang satu emang anjing aja, yang satu serigala aja? Nah sebenarnya beda lagi ya. Kalau misalnya anjing namanya dog, kalau serigala namanya wolf. Nah kalau misalnya anjing yang kawin sama serigala itu ada lagi rasnya, dari kembangin di sana. Beda sama Alaskan Malamut. Kalau anjing yang kawin sama serigala namanya wolf dog. Kalau misalnya kita ketik di YouTube aja bro, udah banyak tuh bro. Ketemu wolf dog. Nah, tapi kalau Alaskan Malamut sendiri, mereka originalnya itu dikembangbiakan di Amerika, tapi banyak dipergunakan di Alaska. Terus habis itu penasaran juga nih, kalau punya anjing kayak gitu, keluar biayanya tuh gimana tuh? Pertama gue pintanya tidurnya itu dia di mana? Nah kalau misalnya emang kalau misalnya anjing berbulu lebat ya kali orang-orang zaman sekarang kan udah pada tahu kalau misalnya mereka itu memerlukan suhu yang dingin, jadi wajar kalau mereka tidak tidur di kandang yang ada AC-nya, mereka bisa tidur di kamar kita. Tapi maksudnya tidur di kamar kita tuh dalam artian mereka tidur di lantai. Kenapa? Untuk menjaga suhu badan mereka, karena bulunya yang tebel, jadi mereka tuh nggak bisa kena suhu yang panasnya ekstrim. Jadi kalau misalnya kita ngajak, kalau misalnya gue sih ngajak Nala masih Spike biasanya kalau nggak pagi-pagi sore-sore gitu buat jalan, ngajak jalan mereka gitu. Terus habis itu berarti dia tidur harus di dalam ruangan AC. Ya. Makannya apa? Makannya dan biayanya berapa per bulannya? Kalau misalnya makanan ya, makanan dan biaya per bulan lainnya itu sebenarnya itu tergantung orang mau ngasih makan anjingnya apa. Tapi karena dari dulu tuh si Spike makanannya itu makanan anjing, dog food sampai sekarang, makanya si Nala juga gue kasih makanan anjing. Kalau misalnya selain makanan anjing, biayanya itu mungkin kalau misalnya buat Nala masih ada vitamin kayak kalsium dan multivitamin buat masa pertumbuhannya. Sama paling biaya buat mandinya mereka itu antara seminggu sekali atau dua minggu sekali. Kali mandi hitungannya kalau misalnya si Spike 200.000, kalau misalnya si Nala masih 150.000, jadi sekali mandi 350.000. kalau misalnya dikali 4 berapa sebulan. Kalau misalnya biaya makanannya itu satu bulan itu per anjing 1,5 juta, jadi mereka 3 jutaan ditambah biaya mandi dan biaya vitamin, total bisa sampai 4,5 sampai 5 juta per bulan. Wow, jadi benar-benar kalau misalkan punya anjing yang ras ya, terutama ras yang Siberian Husky atau Alaskan Malamut itu benar-benar nggak main-main, memang biayanya itu lumayan. Jadi makanya buat kamu-kamu yang suka sama anjing mau ngadopsi gara-gara lucu, kamu harus ingat dulu nih, harus tahu dulu, jangan sampai udah adopsi gitu ya, atau dapat dari orang ngasih hibah gitu kan, ada ya, ada anjing dihibah gitu ya karena orangnya nggak bisa, mungkin mau pindah ke luar negeri atau dia mau pindah luar kota, itu biasanya banyak tuh. Kamu harus tahu dulu bahwa biayanya lumayan. Selain daripada biaya sih, sebenarnya gue lebih sangat mementingkan itu orang yang mau pelihara anjing apapun. Gue mau ngasih pesan sih buat teman-teman tuh, yang penting tuh komitmen. Pelihara anjing tuh sama kayak punya anak. Gak bisa kita pelihara pada saat 2-3 bulan mereka lagi lucu-lucu, gendut-gendut lucu-lucu, kita peliharanya semangat, tapi umur 6 bulan, 7 bulan saat mereka lagi bandel-bandelnya dan butuh perhatian, kita nyerah, bilang aduh kita gak bisa, kita mau kasih deh atau mau cari orang buat melihara. Nah jangan kayak gitu, itu banyak banget ketemu kasus kayak gitu yang akhirnya menyebabkan orang yang beli anjing itu akhirnya bentrok sama orang yang mengkampanyekan untuk mengadopsi anjing gitu loh. Jadi akhirnya itu banyak orang salah tafsir, kenapa kak kok beli, kenapa nggak adopsi aja, banyak anjing di shelter yang bisa diadop gitu, banyak anjing yang di shelter yang bisa dipelihara. Tapi bukan di situ permasalahannya adalah ketika orang pelihara anjing dan mereka sayangnya sama anjing itu secara maksimal, mau dibeli mau diadop tuh sebenarnya sama aja ya. Tapi makanya tergantung orangnya, komitmen itu penting untuk pelihara anjing. Gue juga pernah punya anjing dan gue jujur aja anjing gue itu setengah adop setengah hibah, jadi dia tuh kayak ibaratnya ownernya itu udah nggak bisa, dia mau pindah keluar kota, terus habis itu dia nggak kayak yaudah deh ini aja gantiin uang vaksinnya. Jadi habis itu gue beruntung dapat golden yang ras pure
murni. Emang gue sayang banget, kita ini banget, cuma dia udah sekarang udah nggak ada, udah mati gitu. Dan gue sedih banget waktu itu. Kayak ngelihat Spike sama ngelihat Nala tuh gue jadi kayak nostalgia gitu. Gue sampai sekarang belum mau punya anjing lagi karena masih belum bisa move on. Feli juga. Aku pengen nanya tapi takut sedih gitu sih. Gimana? Gimana caranya mengatasi? Maksudnya gimana caranya move on ya kalau misalkan seandainya peliharaan kita? Feli tuh belum move on. Peliharaan kita yang kita sayang tuh nggak ada gitu kan, itu pasti kan kepikirannya benar-benar udah mati. Ya sebenarnya kalau misalnya itu, yang paling utama itu sebenarnya waktu yang bisa nyembuhin ya. Kalau misalnya kita punya peliharaan yang kita udah sayang banget dan udah bonding banget sama kita, udah kayak soulmate kita, terus dia mati karena emang udah umurnya udah tua, mati itu emang waktu yang bisa nyembuhin gitu. Atau karena sakit misalnya, itu yang pertama, waktu. Yang kedua adalah kita harus memberanikan diri juga untuk membuka hati untuk peliharaan yang baru. Itu nanti bisa jadi obat yang ngebantu kita, karena bukan maksud kita untuk ngelupain yang lama, enggak. Tapi dengan kita ngebuka hati buat ada peliharaan baru, tandanya kita udah siap punya peliharaan yang baru lagi. Terus kalau misalkan nanti Spike sama Nala punya anak, lo bakal jual, lo bakal kasih orang, atau lo bakal pelihara tuh gimana? Rencananya kalau misalnya anaknya 6, 2 gue pelihara, 4 lagi gue belum tahu mau gue kasih kah ke saudara gue, atau misalnya mau gue jual kah, gue belum tahu. Tapi yang jelas gue tuh punya 4 alaskan malamut gitu, jadi kayak pasukan serigala gitu. Jadi kalau misalnya gue pengen naik sepeda ditarik sama 4 anjing, kayaknya lucu sih. Next time gue sama Ezron nih bakal bikin banyak konten bareng. Amin. Rencana kita mau ke laut. Ya pokoknya nantikan deh, seru banget nih. Terima kasih buat Ezron yang ngajak gue hari ini. Gue seneng banget, seru banget. Next time ajak lagi ya. Thank you banget Rando. Ketemu Spike sama Lala, gue seneng. Kayaknya gue orang suka, gue dog lover banget. Ada orang yang cat lover, ada yang dog lover. Gue jujur dog lover. Mantep. Kalau lo sama kucing juga ini gak? Gemes kalau kan? Gue sih jujur sama kucing sih gak segemes gue sama anjing. Tapi bukan berarti gue gak suka. Tapi gue biasa aja. Kalau gue biasa aja juga sama kucing, tapi bukan berarti gak suka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe. Nonton video yang sebelumnya. Dan setelahnya nanti kita akan bikin video kuliner lagi. Hari ini sebenarnya tadi mau makan sama Ezron, cuma restorannya tutup bukanya jam 6. Jadi next ya. Dan subscribe juga di sini nih, channelnya Ezron. Apa? Di Ezron Tarigan. Ezron Tarigan. Nanti deskripsi di Instagramnya apa? Ada juga di Ezron Tarigan. Oke, nanti aku taruh di description bawah. Don't forget to keep smile on your face. Senyum terus, jangan ya, Nala aja gini terus. Ya kan? Kalah sama Nala. Apapun yang terjadi harus senyum terus, happy, hidup itu indah. Bye.